ini gue gak buka warung di tempat biasa, cuman gue buka stand di tempat lain. Pertama kali gue jualan di luar warung diri sendiri. Hasilnya bagaimana? Lumayan 16 atau 17 gelas deh. Effectively jam 11 lah ya, start jualan pertama. Jam 11 sampai jam 5. Jadi ceritanya kan ada gue jualan kopi, ada yang jualan aksesori, terus ada lagi yang jualan makan siang, lunch. Tamu yang asli datang untuk beli kopi itu cuma 3 orang. Lewat depan toko, terus ngelihat pelang coffee in the sky, Indonesian coffee, itu masuk. Itu 3 orang. Yang lainnya ya sharean dari yang makan siang sama yang aksesori. Oh ya, cake juga, ada cake kejual juga. Nyoba-nyoba bikin ini, chocolate cake flourless, tanpa tepung. Lumayan kejual 6. But anyway, it's a good experience for me. Ketemu banyak orang baru, terus kesempatan untuk latihan ngobrol sama tamu. Banyaklah experience-experience yang gue dapat hari ini. Udah tadi selesai jam 5, udah beres, masukin barang ke mobil, pulang deh. I'm on my way back home. Perjalanan dari sini sampai ke rumah sekitar 45 menit. Anyway, thank you for watching. Sampai kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.